Nama De Paul dan Leo Messi lagi-lagi kembali menjadi sorotan ketika latihan bersama timnas Argentina. Kira-kira kenapa ya? Kita simak aja yuk videonya. Timnas Argentina kembali menjalani latihan guna mempersiapkan laga semifinal menghadapi Kroasia di Piala Dunia Qatar 2022. Seperti biasa, Messi dan kawan-kawan mulai latihan dari berlari membawa bola, game rondo atau kucing-kucingan, dan yang lainnya. Latihan kali ini, Messi terlihat sangat rileks atau santai, tak seperti pada latihan sebelumnya. Hal itu dapat dilihat dalam sorotan kamera ketika Messi dan De Paul justru sering bercanda dalam sesi latihan kali ini. Messi dan De Paul tampak sangat bahagia, senyum lepas pun tersorot dari kedua pemain itu. I fell where my demons dwell. My own little nightmare, I call it hell. Oh well, it's time to get back up. Climbing and climbing, I'm done with this ride. Is what I tell myself, so I could feel something else. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my style. Hal yang dilakukan Messi itu tampaknya guna mempersiapkan diri menghadapi Kroasia agar mentalnya lebih terjaga. Dan dengan lebih bahagia tentunya akan membuat Messi dan kawan-kawan bermain lebih lepas dan akan membawa timnas Argentina lolos ke final Piala Dunia Qatar 2022. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kalau kamu ikut aja FGD Football. See you.